مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم فضلك. Kawan-kawan yang ada di sini akan belajar pertama terkait literasi digital. Nanti setelah ini kalau diperkenankan Pak, kita langsung bermain. Karena kami sekarang konsep kegiatan literasi digital itu diarahkan ke games, bukan hanya paparan, tapi kita main game. Di sini ada laptop semua, nanti laptopnya bisa dibuat main game, kita belajar sambil bermain. Nah, yang kedua nanti mohon izin juga, kami telah membawa narasumber, yaitu Bapak Syarifuddin. Programming itu apa sih? Sejauh mana teman-teman memahami arti dari programming itu sendiri? Katanya mau jadi orang programmer. Bahasa pemrograman, bahasa pemrograman itu banyak. Ada ribuan bahasa pemrograman nggak ada di dunia ini. Kalau kalian mikir mau menguasai semua, itu nggak mungkin. Karena satu bahasa pemrograman aja variabelnya itu sampai miliar juta variabel. Kegiatan literasi digital ini atau secara spesifiknya kita latihan coding untuk anak-anak desa ini karena banyak sekali kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa, terutama dalam konteks membuat sistem informasi yang berbasis pendataan. Nah, pelatihan coding ini bertujuan untuk meningkatkan potensi atau meningkatkan kapasitas kemampuan generasi desa supaya bisa mendata secara khusus apa yang ada di desa dan mampu menjadikan sistem informasi. Ikut acara literasi ini, itu saya ingin bisa. Secara pribadi saya ingin bisa bagaimana menjadi seorang programming dan programmer ya, bagaimana bisa menjadi seorang programmer dan apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi seorang programmer. Saya sangat bahagia terutama karena ada kuisnya itu yang semakin apa ya, membuat greget. Nama hewannya apa? Tadi kan ada pilihan cerah, ini tuh banyak muncul tuh. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana lagi di tahun berikutnya supaya saya bisa mengikuti lagi, karena terus terang saya secara pribadi awalnya tidak begitu memahami, kurang memahami tentang digitalisasi. Harapan-harapannya mudah-mudahan kegiatan ini bisa terselenggarakan lagi dan saya bisa mengikutinya lagi. Kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan Mandala Mekar, Jumat dan Sabtu 21 dan 22 Juni 2019 telah selesai. Terima kasih kepada Kemkominfo, BP2DK, dan Bumdes Pancamandala yang telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan literasi digital. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan literasi digital ini.